ayam. Iya. Ya. Terus pakai mie. Yeah. Ya. Mie ayam pakai mie. Pakai mangkok. Yeah. Jangan lupa. Satu ya, Pak. Itu. Pedes. Segelas air putih lalu pasien disembuh. Bu, dingin banget, Bu. Kamu yang dingin. Hai guys, aku lagi ada di itu tuh, baca sendiri, Blok M Square. Hah, numpang amen? Coba tes dulu. Hai, biasa viral nggak kalau di sini? Harus sih. Oh, kayaknya harus ya. Emang kamu suka ngamen di sini? Iya, setiap hari. Setiap hari? Iya. Emang rumahnya di mana? Bang Napoli. Oh, umur berapa? Umur 22. Umur 22? Iya. Tahun 2000? Iya. Oh my God. Udah ngamen aja depan aku. Nyanyi lagu yang galau, Miss Lesti ya? Mau nyanyi yang cocok untuk orang cantik. Okay. I say, just hear your breathing. Why farring and dreaming, I can spend my life in this sweet surrounding. Wih, suaranya bagus. Terus I can stay lost in the moment forever. Every moment I'm feeling you is the moment I treasure. Suara aku agak sulit ya. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Even when I dream of you, the sweetest dream will ever take. I still miss you, babe. And I don't wanna. Stop, mas. Karena aku gak bawa duit. Daripada mas nyanyi, aku gak bisa kasih duit. Jadi aku bantuin mas ngamen aja yuk, mau gak? Boleh. Hah? Ayo, beneran kakaknya, Mbak? Iya, mau. Ayo, yuk. Tapi nanti bagi dua ya? Apalah. 70-30%. 40-60. Wah, gak bisa, mas. Saya kan cantiknya nih mahal. Jadi 20-80 aja ya? Ya wis lah. Hah? Ya wis. Biasanya kalau ngiter di sini berapa? Berapa ya? Enggak tentu. Paling sedikit dapat berapa? Paling sedikit ya 30 ada. Itu cukup buat sehari? Ya enggak. Hah? Ya enggak. Makan, minum? Dicukup-cukupin. Oh, dicukup-cukupin. Iya. Kayaknya mas ini mukanya familiar ya? Jangan-jangan dia pernah mengikuti ajang suatu ajang. Ah, lama. Yuk, kita kesana yuk. Sayang nyanyi. Janjian dulu lagunya. Lagunya Sayang, tau kan Sayang Via Valen? Latihan sih. Sayang, apa kowe krungu? Ya, gitu ya. Iya, gitu ya. Okay. Sama satu lagi, sepanjang hidupku. Oke. Okay. Sepanjang hidupku hanya ingin. Ya, gitu ya. Yeah. Oke, okay. Sip. Yuk, laksanakan. Yes. Kita mau ngamen di sini. Halo, mas. Halo, mbak cantik. Kita boleh ngamen gak sih di sini? Masnya kayaknya pejabat loh ini. Bukan temannya Bapak FS kan? Kayaknya bukan. Sini ngamen cepetan, aku mau ngamen sini. Sayang, apa kowe krungu? Cerite hatiku mengharap engkau kembang. Mas, aku kan habis nyanyi nih, habis ngamen. Kalau ada rezeki, boleh dong mas, minta mas. Aku bantuin dia, soalnya aku gak bisa bayar dia. Ayo gak? Gak usah banyak-banyak, yang penting kecil aja, yang penting barokah. Tuh kan? Sini. Oh ini bos? Bos saya. Wah, aku pikir ini. Kenapa gini gak sih? Kerjain mas. Wih, banyak loh. Seneng kan? Ya dibagi dua gitu. Hah? Kan 80-20 toh. 80% aku, 20% aku. Tadi katanya 30-70. Aduh, mas makasih ya. Semoga rezekinya dibalas sama Allah SWT ya. Terus semoga dapat
cinta sejatinya karena Mas baik hati dan Masnya juga dan Mbaknya juga. Dan semoga ini mereka bagus-bagus ya. Tolong produser ini bisa di hire jadi pemain film Pengabdi Setan 3. Makasih ya. Makasih ya. Yuk. Wih. Gila di Blok M ini orangnya cakep-cakep semua ya. Gue baru tahu. Apalagi ya? Iya lo, lu cakep juga lo. Kenapa sih? Emang biasanya ada orang Jepang, ada orang ini. Ada mas-mas abang-abang satu ganteng. Idi. Oh iya makan. Ria Ricis. Iya, betul. Benar. Betul sekali. Kemarin dari Ricis ini. Hah, serius? Oh iya. Mbak sini, Mbak. Mbak, Ria Ricis temanku loh, Mbak. Sini, Mbak. Mbak. Eh, enggak apa-apa ngene. Ih, humble banget Ria Ricis makan tempe. Coba sini. Namanya siapa, Mbak? Namaku Tiara. Oh, Tiara, iya, bukan Ricis. Bukan. Eh, guys, ada yang mirip Ria Ricis, guys. Kalian harus pantengin Instagramnya dia. Hah? Ini dulu. Tenang, nanti tenang. Iya, banyak yang bilang enggak mirip Ria Ricis. Hah? Wah, aku ketemu Ria Ricis di Blok M. Oh KW, ya gak apa-apa lah, berarti kan mirip. Siapa tahu saya doakan nanti rezekinya sama jalan hidupnya mirip kan. Amin, sukses. Mbak, silakan duduk lagi Mbak. Ini kan ada abangnya, saya mau coba dalam program PDKT dengan pengamen ini. Ayo nyanyi. Nyanyi lagumu aja. Lagu punya aku sendiri ya? Iya, lagu kamu sendiri. Kebetulan ini kan belum lama nih, kemarin banget 17 Agustus. Aku ada lagu tentang kebaya. Tentang kebaya? Iya. Oke, lanjut. Coba lanjut. Nyanyiin ya. Ya. Kau wanita indah mempesona, wow. Mengenakan kebaya Indonesia. Pakai terus dong, pakai. Ku jatuh cinta. Woohoo. Pada budaya. Asik. Budaya kita. Budaya Indonesia. Semangat. Kau wanita indah mempesona. Kamu indah mempesona. Nusantara. Bagus gak lagunya? Keren. Cocok gak kalau diproduserin? Cocok banget ya. Cocok ya? Gak gagal berarti ya. Gak gagal ya? Suaranya bagus juga ya? Udah sering di sini kak, jadi kita tahu. Amin. Oh, Anda artis di Blok M ternyata? Iya, bukan. Oh, bukan. Aku udah nyanyi capek. Wih, makasih. Wih, banyak loh. Nada yang sama? Mau nyanyi juga? Aku paling sempurna, gak ada tani. Oh iya. Oh wow, ini banyak ya. Nanti kita bagi-bagi ya. Maknya. Minta dong maknya. Oh iya, udah, oke. Makasih ya. Ayo, capek aku mau beli minum. Oh iya, ini udah ada sih, lupa. Gak beli lagi. Kamu kan belum minum, ayo beli minum wes. Capek ya, makasih ya. Dah. Eh by the way, kok mau sih nemenin aku ngapa? Ya gak apa-apa kan sekali-sekali. Banyak banget lo dapetnya kalau. Iya. Emang kamu gak punya pacar? Harusnya pacarnya nemenin dong ngamen. Pacar aku kuliah. Oh kuliah, kok kamu ngamen? Iya, karena aku harus nyari duit. Oh gitu, emang orang tuanya di mana? Orang tua aku sekarang udah pindah ke kampung nenek di Cianjur. Karena nenek udah ada, akhirnya ibu pindah ke sana. Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu kita cari minum dulu. Tapi yang ini terakhir kita ngamen di sini bentar ya. Siapa tahu dapat. Oh. Biasanya yang terakhir yang gede-gede. Nah itu dia. Coba. Soalnya jackpot. Permisi mas. Permisi. Cewek cantik mau nyanyi sini. Oh salah ya salah. Jauh banget. Salah. Sini. Geser. Oh iya, kenalan dulu, namanya saya Ganjel Pintu. Oke, sini. Ayo. Oke, nyanyi. Pergilah. Kasih. Oke, satu, dua, tiga. Maaf, baru latihan. Pemanasan dulu, Mas. Iya, pergilah kasih, kejarlah selingkuhan. Selagi masih ada waktu,
bukan yang maksudnya diselingkuhin. Kok langsung tahu gitu. Oke, makasih ya Mbak. Makasih. Ini namanya Mbak siapa tadi? Tiara. Oh, Mbak Tiara Andini. Terus yang ini? Hah? Gio. Oh, Gio Giovanni. Oke, makasih. Makasih ya. Makasih. Ayo, kita beli minum yuk. Ayo. Kita bagi-bagi yuk. Ayo. Kita beli minum. Mas, duduk situ. Udah, yuk. Eh, tadi bagus ya lagu kamu. Kamu biasanya bikin lagu itu berapa lama? Itu lagu itu aku bikin gak nyampe satu malam. Cuman jadi hitungan berapa jam terus jadi. Karena wow, emang langsung terlintas terus gitu kata-katanya. Oh, bagus. Pernah bikin TikTok itu gak? Pernah, waktu itu pernah bikin TikTok. Cuman bukan ngeluh atau gimana ya. Gak naik-naik gitu, jadi capek gitu. Oh. Cuman setelah... Jangan pandang semangat, nah, habis ini kamu pasti dikenal orang. Amin, harus ya. Oh iya, kan tadi aku dengar pacar kamu kuliah. Hmm. Kamu kenapa gak kuliah aja? Kenapa ngamen? Masalahnya aku harus ngidupin keluarga aku juga. Hmm. Jadi kalau misalnya buat kuliah, kayaknya kurang penghasilan aku. Hmm. Emang kuliah mahal ya? Ya, kan ada yang bisa, ada yang murah. Ada, cuman kayak buat kehidupan sehari-hari juga gak cukup. Jadi kita kepotong waktu nyari duit sama kuliah. Oh, sama kepotong lagi buat aja pengeluaran pas lagi kuliah. Harusnya orang kayak kamu ini kan giat kerja, jangan pandang semangat, jangan pandang menyerah. Nanti pasti Allah kasih jalan. Suara kamu bagus, kamu punya talenta bagus kan, pasti nanti ada aja jalannya. Mudah-mudahan ada produser yang narik. Iya, betul. Dan kamu kalau misalnya hidupnya benar, jalannya lurus, pasti Allah cepat jawab doa kamu. Dan juga pasti kamu nanti hidupnya bisa berubah. Amin. Aku lihat kamu sih jago sih. Amin. Bagus tuh anunya. Oh iya, duitnya tetap masukin sini lagi ya. Coba ya, kita wow, hitung. Banyak banget ya. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Totalnya berapa tuh? Bentar, aku hitung dulu ya. Ya. Wih, dapat banyak. Hebat. Tadi lagu kebayanya keren banget lo, guys. 132.000. 132.000. Iya, banyak banget ya. Tim enggak mau ngasih. Wih, dikasih lagi. Nih. Wow. Jadi total berapa? 182.000. Oke, dalam 10 menit iya saja. Oke, Tos. Sukses ya. Iya, besok ngamen bareng aku lagi ya. Mahal bayarnya ngamen bareng aku. Nanti kan dapat banyak lagi. Oh gitu ya. Yang penting makasih udah apa namanya mengajarin kita semua hidup, cara hidup yang baik, yang benar, menjadi orang yang soleh. Kayaknya kamu orangnya sopan, habis itu giat kerja sampai ini semua area Blok M, Pasar Blok M tahu kamu semua ya. Enggak juga sih, cuman kayak hoki aja. Oh hoki ya. Aja. Semoga talenta kamu tuh dilihat orang yang mencari bakat ya. Terus habis itu kamu bisa lanjut menggapai masa depanmu yang cerah. Amin. Oke, bilang ke situ terima kasih. Makasih banyak, uangnya udah banyak banget loh dibantuin. Ya. Terima kasih udah bantu aku. Yeay, kalau gitu jangan lupa selalu subscribe nonton YouTube channel aku. Dan juga aku akan selalu bantu-bantu orang, berbagi rezeki. Walaupun banyak atau sedikit, yang penting orangnya berterima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.